gerak ikut anak panah yang berwarna merah. Hati-hati longkang. Hanya boleh guna tangga ini saja untuk turun naik. Semasa naik, kalau boleh jangan sentuh besi di sebelah kanan tu. Untuk masuk ke kelas 6RS, kita mesti masuk dari pintu belakang. Untuk masuk semua dari pintu belakang dan untuk keluar dari pintu depan. Ini tempat basuh tangan selepas makan, waktu rehat. Okay, ini pintu masuk ke belakang. Di sini ada nombor meja. Nombor meja mesti kena ingat untuk memudahkan kita cari meja nanti. Jarak sosial 1 meter. Dan di sini tempat hand sanitizer masih belum letak. Okay, ini barisan ya. Kita bermula nombor yang di depan sekali, nombor 4, nombor 1, 2, 3, 4. Yang belakang ni nombor 4. Nombor 4 ialah Wan Nur Syazwina. Seterusnya nombor 3, Najwa Najibah. Nombor 2, Nur Adlina. Dan nombor 1, Nur Najwa Irwana. Seterusnya sebelah kanan dia. Okay, nombor 8, Farah Alia. Okay, nombor 7, Nur Syamira. Nombor 6, Muhammad Adif Putra. Dan nombor 5, Nurul Hayati Husna. Okey, seterusnya yang sebelah kanan dia. Nombor 12, Nur Kismina Fakira. Nombor 11, Muhammad Arif Amarullah. Dan nombor 10, Nur Anis Farhana. Dan nombor 9, Muhammad Irfan Muhammad Saleh. Seterusnya kita pergi ke sebelah. Nombor 16, Muhammad Ilmam. Nombor 15, Muhammad Faiz. Nombor 14, Muhammad Akil Zafran. Dan Muhammad Airi Idin, nombor 13. Seterusnya barisan yang di tepi dinding, nombor 19, Muhammad Anik Naufal. Nombor 18, Suhaidi. Dan nombor 17, Afiq Ashraf. Yang di belakang ni ada artikel. Jadi kalau nak baca, hanya seorang-seorang dia boleh baca, tak boleh beramai-ramai. Dan ini pula laluan untuk kita balik. Kita gunakan pintu hadapan anak panah yang berwarna merah. Kita terus ke hadapan, ikut anak panah. Dan kalau nampak yang hala ke kanan anak panah merah tu adalah laluan untuk kita ke tandas. Jadi untuk kita pulang, kita gunakan anak panah yang berwarna kuning.
Okey, jumpa anak panah corner-corner, follow anak panah tu. Sampailah keluar ke pintu pagar. Kalau ada kucing jangan langgar. Alah. Okey. Kemudian turun tangga macam biasa, jarak 1 meter.